Welcome back to my channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Mila Yulia. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang. Welcome to Dog Area. Jadi seperti yang kalian lihat di judul dan di depan kalian, ini ada Me guys, Ramdon. Ini terkenal, lagi ngetrend karena film Parasite. Kalian tahu, kalau kalian belum nonton, kalian harus banget nonton karena filmnya bagus banget. Jadi itu film Korea, menang penghargaan Oscar. Me ini terkenal karena dimakan oleh si orang kaya. Jadi kalian tahu ya, Me itu bisa dimakan dari kalangan manapun. Tapi yang membedakan adalah ketika orang kaya yang makan itu makannya pakai daging guys. Kalau misalkan orang yang miskin makan daging ketika perayaan-perayaan tertentu, bahkan kalau mereka harus makan daging, mereka harus nabung dulu. Jadi film itu menggunakan daging sapi guys, karena daging sapi itu memang terkenal mahal banget di sana dibanding sama daging babi. Dan mie yang digunakan pada film Parasite itu ada dua. Jadi mie pertama itu ada spaghetti, sama mie kedua itu adalah nogiri. Jadi yang spaghetti ini tuh Korean black spaghetti. Nah kalau yang nogiri ini sebenarnya dia tuh kuah ya, cuman dicampur. Soalnya yang kuah ini spicy noodles, mungkin supaya ada rasa pedes-pedesnya. Beliau juga penasaran sih, pengen segera mencoba. Ini beliau beli dua, harganya 100.000, banyak di e-commerce. Kalau kalian mau coba, bisa langsung coba juga, carilah. Dan hari ini beliau mau mukbang ditemani oleh sang supir. Pastinya kalian tahu, it's me Gian. Langsung aja ya guys, kita mukbang bersama si supir. Hai guys, kita bersama dengan sang supir. Yeay. Langsung aja kita doa yuk. Amin. Selamat makan guys. Wow, penasaran rasanya kayak gimana. Cheers. Benar ada pedesnya ya, gara-gara yang nogurinya itu. Ini guys, dagingnya nih. Kita pakai daging sapi. Betul sekali, ini yang khas dalam. Enak banget. Tapi kalau aku tetap lebih suka asam yang sih. Lebih menantang. Ya aku suka, walaupun kurang suka pedas, tapi ya aku suka asam yang aku. Kalau kata Bayu, dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Senenganmu. Daging sapi. Daging sapinya dibuat tidak terlalu matang, jadi juicy. Oh. Dagingnya benar-benar empuk banget guys. Ya.
Ini suhu rumput laut. Iya, betul. Pantas ada rasa rumput laut dikit-dikit. Mantap. Bagian kesepis guys. Seperti biasa tinggal menunggu saja. Daging terakhirku. Daging terakhirku mana ya? Oke guys, jadi segini dulu video dari Belyul. Mudah-mudahan kalian enjoy nontonnya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video Belyul untuk klik like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching. Bye bye. Oh iya, subscribe YouTube channel aku Belyul dan ke It's Me Gian. Thank you.